Assalamualaikum semua, bersama Datin Koni di Jemput Khas di sini. Welcome to Koci TV. Hari ini Datin Koni nak gosip-gosip sikit pasal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita buruk menimpa Zinakal, berlaku kemalangan. Penyanyi Zinakal 26 ditimpa kemalangan ketika menyertai aktiviti konvoi motosikal bersama rakannya semalam. Kejadian membabitkan motosikal berkuasa tinggi yang ditunggangnya ketika melalui satu selekoh di kawasan Janda Baik Pahang. Saya menyertai konvoi bermotosikal semalam dengan rakan-rakan. Perjalanan bermula dengan lancar dan kami singgah ke satu kedai kopi. Dalam perjalanan pulang, ketika melalui satu selekoh, Zin terjatuh tapi tak ada kemalangan dengan mana-mana pihak atau kenderaan lain. Jatuh sendirian. Kecederaan pun tak teruk, hanya ada luka-luka di kaki dan tangan, katanya kepada Harian Metro. Zin atau nama sebenarnya Muhammad Razik Rosli turut membuat naik hantaran di Instagramnya berserta beberapa gambar menunjukkan luka dialaminya. Luka tahun baru, terima kasih yang membantu sewaktu kejadian, tulisnya. Dah habis tengok semua? Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.